Cepat makin baik untuk mendapatkan kitab Somala itu. Tapi selama aku bersama Kakang Soma, aku belum pernah melihat Kakang Soma menyimpan kitab itu, Ayah. Mungkin bukan Arya Soma yang menyimpannya, barangkali ibunya. Iya, aku pikir juga begitu. Kau bujuk Arya Soma agar mau mengambil kitab itu dari ibunya. Saat kitab itu berada di tangannya, buatlah Arya Soma tidak berdaya, sehingga kau punya kesempatan untuk mengambil kitab itu dari tangannya, kemudian memberikannya kepada ayah. Membuat Kakang Arya Soma tidak berdaya? Iya, tanpa itu, kamu tidak akan mungkin bisa mengambil kitabnya. Dia kan orang yang sakti, Ayah. Tidak mungkin aku bisa membuat Kakang Arya Soma tidak berdaya. Lagi pula aku kan mencintainya, Ayah. Teteskan obat ini pada minumannya. Racun? Masa pada kekasih putri ayah sendiri yang sangat ayah cintai diberikan racun? Apa ini, Ayah? Obat tidur. Tidak berbahaya. Dia hanya akan tidur dalam beberapa waktu dan akan bangun lagi dengan perasaan segar. Ini rumahnya. Masuklah. Andika akan bertemu dengan Selasi di dalam. Arya Soma dan Mak Lampir, temui mereka dulu, Asih. Ayah mau ke belakang, ya. Kakak? Nyai? Inikah tempat tinggal Nyai? Iya, Kakang. Inilah yang pernah aku ceritakan pada Kakang. Jangan terburu-buru. Rumah Kimojo? Iya, inilah rumahnya. Di sini aku seperti di rumah sendiri. Kimojo mana? Tidak tahu. Tadi katanya mau ke sungai. Tidak, aku ada di sini. Inikah pemuda idamanmu itu, Asih? Iya, betul, Ki. Pendapat Aki bagaimana? Sangat luar biasa. Sangat cocok dan serasi sekali bagimu. Tidak bohong kan, Ki? Kata orang, mataku ini mata elang. Sepintas saja aku bisa tahu senilai emas atau senilai tembaga orang yang aku lihat. Coba tebak, aku ini senilai emas atau tembaga, Ki? Emas. Emas murni. Andika pasti seorang pemuda yang cerdas, berilmu banyak, dan selalu membawa keberuntungan. Masa, Ki? Iya. Andika adalah seorang yang dermawan, sangat mengasihi kekasihnya. Permintaan apapun yang diminta oleh kekasihnya pasti dikabulkan, meskipun Andika harus masuk api sekalipun. Wah, kalau begitu beruntung sekali ya menjadi kekasihnya Kakang Soma. Oleh karena itu, Asih, jangan sampai lepas lagi, ya. Asih, coba sekarang ajak Kakangmu menikmati keindahan sekitar sini. Ayo. Ayo, Kakang. Jaga hubungan putriku dengan Arya Soma. Aku ingin kitabnya. Dia tidak mempunyai kitab. Diam! Tidak perlu tahu dia punya kitab atau tidak. Putriku tahu apa yang mesti dilakukannya. Tugasmu hanya mengawal putriku. Tapi ingat, kalian jangan sampai terlihat oleh ibunya Arya Soma. Mengerti? Lakukan. Negeri kita sedang mendapat cobaan berat.
Kekuatan iblis sedang berkibar menindas kebenaran. Sepertinya Dajjal telah keluar. Dan kita semua sebagai pelindung dan penegak kebenaran harus waspada. Arya Soma harus kita selamatkan. Dia pemuda berbakat. Dia harus kita pisahkan dari orang-orang jahat. Caranya bagaimana? Mari kita pikirkan bersama. Hanya ibunya lah yang bisa menyelamatkannya. Serahkan urusan itu kepadaku, Romo. Tidak, Nanda Pangeran. Nanda Pangeran sedang diliputi dendam kesumat karena ingin merebut kitab Guru Somala. Ananda Pangeran tidak akan berhasil menghadapi Nyi Parwati. Dari mana Romo tahu aku tidak akan berhasil? Ananda Pangeran pasti akan marah jika Nyi Parwati tidak mau mendengarkan pembicaraan Pangeran. Karena Nanda Pangeran pernah terlibat bentrok dengan Nyi Parwati. Nyai, berhenti dulu. Saya mau bicara. Jelas, siapapun akan marah kalau omongannya disepelekan. Ya, karena itu tugas berat ini harus dilakukan oleh orang-orang yang sanggup melakukan kesabaran. Menurut Romo, sebaiknya tugas itu dilakukan oleh Kiai Ageng Jumantoro, Kiai Jamas, Kiai Jabat, Kiai Basari, dan aku sendiri. Kami akan melakukan pendekatan dari hati ke hati. Nyi Parwati sangat menghormati para kiai sepuh. Mana si Jora? Itu masih di dalam. Belum selesai juga dia? Belum. Kuat sekali dia bertapa. Sudah satu bulan dia tidak makan dan tidak minum. Soalnya dia benar-benar ingin merebut mustika naga dari siluman ular itu. Jadi waktu kalian berkelahi dengan siluman ular itu benar? Untuk apa aku membual? Memangnya aku anak kecil? Bagaimana sih kejadiannya? Begitulah kejadiannya. Sekarang percaya? Percaya. Kakang, boleh aku bertanya? Boleh, tanya apa? Dulu guruku selalu menceritakan kitab Guru Somala. Katanya kitab itu sangat hebat, yang memuat segala ilmu kesaktian. Apa benar kitab itu ada, Kang? Ada. Isinya tentang apa saja? Ya, seperti kata Guru Nyai, segala macam kesaktian itu pasti ada. Olah kanuragan dan olah batin. Semuanya berisi 23 bab. 6 bab menjelaskan Amung Raga. 7 bab berisi tentang Amung Rasa dengan tahapannya. 4 bab tentang Durilmu Alam Pepetengar. Apa itu? Ilmu jahat. Ilmu-ilmu yang biasa dianut oleh golongan hitam. Di dalamnya juga termuat ilmu-ilmu sihir. Yang 6 bab lagi, Kakang, isinya apa saja? 3 bab berisi tentang bagaimana mengatasi Durilmu Alam Pepetengar. Dan 3 bab lagi mengenai obat-obatan. Wah, isinya padat sekali. Pantas jadi rebutan para pendekar nomor 1. Pantas. Dalam satu pertarungan,
ilmuku pernah dikembari oleh Arya Soma. Rupanya dia belajar dari kitab yang dimilikinya. Kita harus mendapatkan kitab itu, Nek. Ya, kalau perlu sekarang juga. Suruh Dian Selasih menanyakan kitab Guru Somala. Bagaimana cara menyuruhnya? Dian Selasih sedang bersama Arya Soma. Salurkan melalui Aji Sabta Pangurungmu, Nek. Tapi jangan menggunakan suara nenek. Gunakan suara ayahnya. Ya, benar, ya. Benar-benar. Dian Selasih. Dian Selasih. Tanyakan, siapa yang memiliki kitab Guru Somala? Dan di mana menyimpannya? Kakang? Iya, sayang. Kakang kan seorang pendekar yang pilih tanding, memiliki ilmu yang sangat luas. Kakang tahu siapa yang memiliki kitab Guru Somala? Tentu, sayang. Siapa? Tanyakan saja yang lain. Kenapa? Rahasia. Denganku, kakak masih ada rahasia. Sayang, itu sudah janjiku pada ibu. Tapi kan ibu di rumah Kikuwu. Dari rumah Kikuwu ke sini kan jaraknya sangat jauh. Tidak mungkin mendengar omongan kita. Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa membuka rahasia ibu. Sekarang aku tahu siapa yang menyimpan kitab Guru Somala itu, Nek. Siapa? Kalau bukan Arya Soma, berarti ibunya, Nyi Parwati. Dari mana kau tahu? Dari Arya Soma sendiri. Dia tadi bilang tidak mau membongkar rahasia ibunya. Kalau pemilik kitab itu dirahasiakan, berarti yang memiliki rahasia itu adalah pemilik kitab, yaitu ibunya sendiri. Betul. Betul sekali. Kau cerdas, Gerando. Berarti kita harus mencari tempat tinggal Nyi Parwati. Tidak usah dicari, Nek. Sudah ada yang menunjukkan. Siapa? Dian Selasih. Tadi dia kan bilang bahwa Nyi Parwati di rumah Kusarwan. Betul. Yeah. Betul sekali kau, Gerando. Ayo kita ke sana. Ayo. Sepi, Gerando. Iya. Mudah-mudahan saja Nyi Parwati sedang pergi dan kitabnya ditinggalkan di kamarnya. Kita harus masuk. Betul, tapi kita harus menggunakan ajaran limunan supaya orang tidak melihat dan kita akan lebih leluasa menggeledah isi rumah itu. Setuju. Ayo cepat. Tiba-tiba kali ini jantungku berdebar. Ya ampun, Duh Gusti Pangeran, motor siang-siang begini ada memedih, Kang. Aku sendiri juga bingung kok. Cepat panggil Nyi Parwati. Di mana memanggilnya? Wah, aku tidak tahu kemana perginya. Bagaimana, Gerando? Dapat, Nek, dapat. Betul, Gerando. Ini kitab yang kita cari. Pemudinya sudah pergi, Ki.
Ya ampun, aduh Nyai, buat jangan gitu toh, jantungku hampir saja copot. Makanya kalau dipanggil tuh jangan diam saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, untung Nyai datang. Apa yang terjadi, Ki? Memedi Nyai. Memedi bagaimana? Masa siang-siang begini ada memedi? Betul, Nyai. Kami lihat dengan mata kepala sendiri, semua barang-barang terbang tanpa ada yang mengangkat, mengambang dan terbalik menumpahkan segala isinya. Lihatlah, semua barang-barang Nyai hancur berantakan, dan kotak itu... Oh, yang mengisar kitabku. Kikumu mendengar suaranya? Ya, kami mendengar, Nyai. Kami mendengar memedi itu menyebut-nyebut nama Grandong. Dan yang kami lihat, kitab itu dibuka lembar demi lembar. Grandong? Betul, Nyai. Lantas yang disebut Grandong itu memanggil-manggil Nek. Berarti kan memedinya sudah tua. Ikut aku. Kemana, Nyai? Mengejar memedi yang mencuri kitabku. Aduh, maaf, Nyai. Amit-amit berhadapan dengan bangsa memedi. Tidak apa-apa. Aku yang menghadapi, bukan Kikuwu. Tapi saya takut, Nyai. Kikuwu mau. Memedi itu datang terus mengganggu Kikuwu. Kalau mau, terserah. Ki, sudah lagi. Ikut Nyai saja. Biar Nyi Parwati yang menghadapi. Ayo. Ya, tapi... Sudah, tidak usah pakai tapi-tapi. Mau, kalau dia datang lagi ke sini. Sudah sana, ayo. Ayo. Berhenti. Mau apa kau? Mau mengajar maling yang telah mencuri kitabku. Mau mencari mati. Kau tidak kenal siapa aku. Siapa bilang tidak kenal? Kau Mak Lampir, ratu kegelapan yang banyak membuat kerusakan di atas permukaan bumi. Berikan kitab itu padaku. Apa saja yang sudah berada di tanganku, berarti itu milikku. Harap kau tahu itu. Itu sama saja. Kau menyuruh aku merebut dengan cara kasar dari tanganmu, Mak Lampir. Jangan banyak ngomong. Minggir. Tidak. Sebelum kau berikan kitab itu padaku. Grandong, habisi dia. Laki-laki ini. Licik kamu.
silakan pilih Parwati. Kau berikan kitab Somala itu padaku, atau aku bunuh laki-laki ini. Nyai, tolong aku, Nyai. Aku masih hidup, Nyai. Lepaskan itu. Berikan dulu kitab itu padaku. Tidak, lepaskan dulu. Aku tahu, kau pembohong besar. Bersama-sama, kau berikan kitab itu pada nenek, aku lepaskan orang ini. Ingat, jika kalian mengingkari janji, kalian akan aku bunuh. Kita akan ketemu lagi, Marahku. Kita akan menguasai ilmu yang dikuasai Aji Basa Pamungkas dan Arya Soma Gerandong. Setelah kita menguasai ilmu itu, kita jadikan dua orang itu budak kita, Gerandong. Aku bilang apa, Nyai? Aku takut. Aku tidak perlu diajak mengejar memedi itu. Nyai tidak percaya. Aku malah dipaksa. Nyai! Alhamdulillah, kita ketemu di sini. Kami mau ke tempat Nyai. Kiai mau apa? Ada urusan penting, Nyai, yang ada hubungannya dengan keselamatan umat. Katakan, barangkali saya bisa membantu. Tentang apa? Tentang anak Nyai. Ada apa dengan anakku? Sekarang berkomplot dengan orang jahat. Maksudnya begini, Nyai. Anak Nyai sangat berbakat dalam ilmu jaya kewijayaan, kanuragan dan olah batin. Tapi sayang, mungkin karena masih muda, dia tidak mau memilih dan memilah kawan pergaulannya. Siapa kawan pergaulan anakku? Malampir. Tidak mungkin. Sejahat-jahatnya anakku yang aku ajari budi pekerti, tidak mungkin bergaul dengan orang yang sejahat Malampir. Belum lama ini kami baru saja bertempur melawan anak Nyai. Anak Nyai membantu Malampir melawan kami, dan dia berhasil membebaskan Malampir dari tangan kami. Ya, Pangeran Purbayalah yang pertama kali menghadapi anak Nyai. Pertarungan itu sungguh luar biasa, mengerikan, sangat mengerikan. Bila kesaktian anak Nyai ditunggangi oleh manusia jahat macam Malampir. Maaf, Nyai. Saya pun sempat terkena aji pukulan dari anak Nyai. Kalaulah orang biasa yang terkena pukulan itu, saya yakin orang itu akan mati seketika. Alhamdulillah, Allah masih melindungi saya. Itu lebih mustahil lagi. Anakku berani kepada Kiai. Betul, Nyai. Buat apa kami berbohong kepada Nyai? Dengar, Nyai. Jauh-jauh kami datang kemari hanya semata-mata untuk memberitahukan kepada Nyai tentang pergaulan anak Nyai di luar sepengetahuan Nyai. Omongan Kiai sulit dipercaya. Maaf jika omongan kami menyinggung perasaan Nyai. Percayalah, kedatangan kami dengan maksud baik, semata-mata demi kebaikan bersama. Supaya tidak sesat seperti Mak Lampir. Nyai, tunggu. Yang penting kita sudah menyampaikannya. Kalau sudah tahu, tapi dia tidak mau bertindak, betul-betul kebangetan. Berarti kita sendirilah yang harus bertindak secepatnya. Nasihat melulu. Nasihat bagaimana? Sudah sepertiganya aku baca buku ini, belum ada satu ilmu pun yang aku peroleh. Coba baca, bagaimana isinya, Nek? Ya,
Wahai kau yang berhati gelap, yang selalu dalam jalan kesesatan, ingatlah bahwa kau akan mati. Kau tidak bisa lari dari kematian meskipun kau bersembunyi di dalam benteng yang kukuh. Sadarlah, hentikan kejahatanmu supaya orang-orang di sekitarmu aman sejahtera. Itu mungkin baru pembukaan. Coba bagaimana kelanjutannya, Nek? Khotbah melulu. Coba seperti apa? Aku ingin dengar. Jika kau sendiri tidak mau dijahati, janganlah berbuat jahat. Jika kau tidak mau disakiti, janganlah menyakiti. Jika kau tidak ingin dibuat malu, janganlah membuat malu. Hai kau yang berhati gelap, yang selalu dalam kesesatan, janganlah kau menjatuhkan dirimu dalam kehinaan. Cukup, Nek. Bagaimana pendapatmu? Hei, kenapa disobek? Ini bukan kitab guru Sombala, Nek. Tapi kita belum selesai membacanya. Siapa tahu di dalamnya... Di dalamnya tidak sesuai dengan bab-bab yang dikatakan Arya Soma, Nek. Kurang ajar. Si Parwati, aku harus membalas. Ibu seperti sedang sedih, Kang. Iya, jangan-jangan dia sedih karena kita tidak pulang, Nyai. Mungkin, sudah 3 hari kan Kakang tidak pulang. Barangkali ibu risau karena hilangnya Kakang. Temui, ya, Kang. Iya. Ibu? Dari mana kau, Soma? Dari rumah Dian Selasih, Bu. Untuk apa kau bergaul dengan Mak Lampir dan si Grandong? Ibu lihat sendiri. Jawab, untuk apa kau berhubungan dengan Mak Lampir? Ibu, Soma tidak berhubungan. Jangan dustai ibu. Mustahil kalau mereka bohong. Mereka? Mereka siapa, Bu? Para kiai yang telah bertempur dengan Mak Lampir dan si Grandong. Kau datang bukannya membantu para kiai, melainkan di pihak Mak Lampir dan si Grandong. Ada hubungan apa kau dengan Mak Lampir dan si Grandong? Ibu, hubungan antara manusia dengan manusia yang harus menegakkan rasa peri kemanusiaan, Ibu. Mak Lampir dan si Grandong tidak kenal rasa peri kemanusiaan. Boleh aku menjelaskan, Kakang? Silakan. Maaf, Ibu. Bukannya saya ikut campur. Sekarang Mak Lampir sudah bertobat. Dia menyatakan tobatnya pada kiai tapi ditolak. Sekarang Mak Lampir menjadi pertapa dan hidup sebagai orang baik di satu tempat. Ikut aku. Iya, sebentar. Ibu, pernah ada kejadian apa di rumah ini? Kejadian apa ya? Barang-barang yang berterbangan sendiri dan berantakan di ruangan ini. Oh ya, ada Memedi mengamuk. Lalu kenapa, Nyai? Tidak apa-apa. Apa yang Kisarawan lihat ketika Memedi itu mengamuk? Aku melihat dia mengambil kitab. Kitab? Kitab apa, Ki? Kitab yang Nyai simpan di dalam kotak itu. Tolong, tolong Aki ceritakan. Aku diajak ibumu mengejar Memedi itu. Dan di suatu tempat, kami menemukan seorang nenek bersama makhluk seram yang dipanggilnya Grandong. Ternyata nenek itu membawa kitab ibumu yang hilang dibawa Memedi itu. Berarti yang jadi Memedi si nenek itu, ya, Ki? Siapa nenek itu, Bu? Mak Lampir. Bohong! Bohong, Arya Soma! Kitab itu masih ada pada ibumu. Ia tidak akan mendengar, Nek. Dia harus tahu, aku tidak mengambil kitab Somala. Iya, tapi Arya Soma tidak bisa mendengar omongan nenek, sebab dia hanya gampar. Lanjutkan ceritamu, Kiku. Ibumu bertempur untuk merebut kitabnya. Kitab itu berhasil direbut. Tapi setan yang bernama Grandong itu melompat menerkam leherku. Aku dicekiknya keras-keras, dan ibumu diancamnya.
dan aku akan dibunuhnya kalau saja kitab itu tidak diberikan kepada Malampir. Kurang ajar. Lantas? Ya terpaksa ibumu memberikan kitab itu untuk menyelamatkan hidupku. Betul. Kitab itu diberikan kepada Malampir, ibu. Ya, sebab kalau tidak Kikubu mati di tangan Grandong. Kurang ajar. Aku telah ditipunya. Keduanya harus mati di tanganku. Ayo. Sama. Kau belum menjawab pertanyaan ibu, Soma. Betul, kau telah bergaul dengan Mak Lampir dan Grandong. Bukan bergaul, ibu. Soma hanya menunjukkan jalan kebenaran, ibu. Jawab, iya atau tidak? Iya, ibu. Kenapa? Setelah menjadi pendekar yang sakti mandraguna, kau ingin malang melintang mencari ketenaran dan keduniaan. Bahkan kamu justru mengikuti aliran hitam. Soma tidak bisa menjelaskannya sekarang, ibu. Soma akan mencari Mak Lampir dan si Grandong untuk Soma bunuh, dan akan Soma berikan kepada ibu. Ayo. Soma. Arya Soma tidak pernah omong kosong. Kalau dia mengatakan akan membunuh, dia pasti akan membunuh kita, Grandong. Tenang, Nek. Nenek kan orang yang sakti. Kesaktianku di hadapan Arya Soma bukan apa-apa. Baik, kita ke tempat si Blorong, Sang Hyang Naga Percona. Dialah yang memiliki mustika Jamrut Sawer Kencana. Aku tidak perlu takut menghadapi Arya Soma jika aku memiliki mustika itu. Ayo, Grandong, kita temui Nyi Blorong. Ayo.